Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sehat selalu dan selalu semangat ya. Semoga selalu dalam lindungan dan limpahan nikmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pernahkah teman-teman mengalami ketika membuka menu Play Store, di menu Play Store tidak terdapat garis 3 yang berada biasanya di pojok kiri atas. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial bagaimana cara mengembalikan kembali menu 3 titik tersebut kembali berada di menu Play Store. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Contohnya saya buka menu Play Store. Nah, di sini di pojok kiri atas di menu Play Store saya ini tidak ada garis tiganya itu. Nah, gimana caranya untuk membalikannya tersebut? Oke, let's go. Kita lihat langkah-langkahnya. Oke, teman-teman, langkahnya sebagai berikut. Yang pertama kita klik pengaturan. Di sini saya klik pengaturan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini di menu HP saya ke pengaturan lainnya. Ini, oke, saya klik pengaturan lainnya. Nah, di sini ada pengelola aplikasi. Saya klik pengelola aplikasi. Kemudian kita cari Play Store. Nah, ini Google Play Store. Saya klik ini, Google Play Store. Nah, di sini ada penyimpanan. Klik penyimpanan. Kemudian hapus data. Klik hapus data, teman-teman. Di sini kita pilih bersihkan ya. Oke, kalau sudah selesai, di sini kita kembali ya, kembali. Kemudian di sini ada menu paksa berhenti. Nah, klik menu paksa berhenti. Klik OK ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke Play Store. Kita lihat di Play Store. Oke, saya klik Play Store. Oke. Nah, ini teman-teman. Menu di atas ini, garis tiganya di pojok kiri atas sudah kembali ya, sudah ada. Nah, ini. Oke, teman-teman, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe-nya ya teman-teman. Itu semua gratis agar dapat mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar dan share ke teman-teman lainnya agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih banyak teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.